Selamat sore, Komandan. Salam presisi. Libur akhir pekan Satlantas Polres Simalungun lakukan pengamanan di lokasi longsor kilometer 19 jalur Parapat Siantar. Simalungun, tanggal 17 November tahun 2024 Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Simalungun melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di lokasi longsor yang terjadi di kilometer 19 Jalan Umum Pematang Siantar, Parapat. Longsor tersebut mengakibatkan setengah badan jalan tertutup material tanah. Kasih Humas Polres Simalungun, AKP Ferry Purba, menjelaskan bahwa peristiwa longsor terjadi pada Minggu tanggal 17 November tahun 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat di Jalan Parapat, Pematang Siantar Klinsum KM 19, tepatnya di Nagori Marihat Huta, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun. Segera setelah mendapat laporan longsor, Satlantas Polres Simalungun langsung menerjunkan personel untuk melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di lokasi kejadian, ujar AKP Ferry Purba. Tim yang dipimpin oleh Kanitur Jakwali Lantas Polres Simalungun, Ibda W.O. Silitonga S.H. bersama 6 personel Satlantas langsung mengambil langkah-langkah pengamanan. Mereka menerapkan sistem buka tutup untuk mengatur arus kendaraan yang melintas guna menghindari kemacetan panjang. Kami telah memasang polis lain dan papan himbauan di lokasi longsor untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan. Selain itu, kami juga telah berkoordinasi dengan dinas pekerjaan dan mengalami waktu PR agar segera melakukan perbaikan secepatnya, tambah AKP Ferry Purba. Kasat Lantas Polres Simalungun, Ibu Jumir Hasan Ayas melaporkan bahwa berkat regenerasi di lapangan, arus lalu lintas tetap dapat berjalan dengan lancar meski harus menggunakan sistem buka tutup. Para petugas terus melakukan pengaturan secara bergantian untuk memastikan keselamatan pengguna jalan. Dan saat ini kami, Komandan, meski setengah badan jalan tertutup material longsor, kami berupaya maksimal agar aktivitas transportasi tetap bisa berjalan. Demikian sistem buka tutup yang kami terapkan terbukti efektif mencegah kemacetan panjang, jelas itu Joni. Polres Simalungun mengimbau kepada para pengguna jalan yang melintas di jalur Parapat Siantar untuk tetap waspada dan mematuhi arahan petugas di lokasi. Pengendara juga diminta untuk bersabar karena sistem buka tutup akan terus diberlakukan hingga perbaikan jalan selesai dilakukan. Kami meminta pengendara untuk mengutamakan keselamatan dan mengikuti petunjuk petugas di lapangan. Tim NOR terus siaga 24 jam untuk memastikan kelancaran dan keselamatan lalu lintas di lokasi longsor. Saat ini kami sedang berada di longsoran kilometer 19 Jalan Matang Siantar Parapat. Dapat kami laporkan untuk longsor saat ini sudah memakan jalan setengah. Setengah badan jalan telah longsor. Dan saat ini kami, Komandan, melakukan pengaturan lalu lintas untuk menghindari kemacetan. Demikian kami laporkan, Komandan. Selamat sore. Salam presisi.